Selamat datang di channel Markas Pemuda Tani. Pada kali ini kita akan membahas peluang dan tantangan dalam ekonomi perikanan. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Industri perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi penting di banyak negara di dunia. Menurut laporan Food and Agriculture Organization, FAO, pada tahun 2020, produksi ikan global mencapai 179 juta ton dan nilai perdagangan ikan mencapai 169 miliar dolar AS. Namun, seperti sektor ekonomi lainnya, industri perikanan juga memiliki peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Peluang dan tantangan ekonomi perikanan sebagai berikut. Yang pertama, peluang dalam perikanan. 1. Permintaan pasar yang besar. Permintaan ikan terus meningkat di seluruh dunia karena ikan dianggap sebagai sumber protein yang sehat dan bergizi. Hal ini memberikan peluang bagi produsen ikan untuk meningkatkan produksi dan menjual produk mereka di pasar yang besar. 2. Potensi ekspor yang tinggi, produk perikanan menjadi salah satu komoditas ekspor utama bagi banyak negara. Sebagai contoh, Thailand adalah salah satu produsen utama udang di dunia dan ekspor udang mereka mencapai 3,1 miliar dolar AS pada tahun 2019. 3. Inovasi teknologi Inovasi teknologi terus berkembang dan memberikan peluang bagi industri perikanan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Selanjutnya sebagai tantangan dalam ekonomi perikanan. 1. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi yang terus berkembang dan memberikan peluang bagi industri perikanan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan industri perikanan di masa depan. 2. Persaingan global, persaingan global dalam industri perikanan semakin ketat. Negara-negara yang memiliki biaya produksi rendah dan kualitas produk yang baik dapat dengan mudah memasuki pasar global dan mengurangi pangsa pasar negara-negara lain. 3. Peraturan dan standar yang ketat. Industri perikanan diatur oleh banyak peraturan dan standar yang ketat baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi produsen ikan untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh sertifikasi yang dibutuhkan untuk menjual produk mereka di pasar global, dalam menghadapi peluang dan tantangan dalam industri perikanan, penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi produksi secara berkelanjutan. Penerapan praktik perikanan yang berkelanjutan dan inovasi teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu industri perikanan untuk tetap berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.